pakai apa aplikasi? Pakai ini punya Google. Oh, Google Foto. Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Dan bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Di video kali ini saya akan bercerita tentang sebuah request ya, dari salah seorang subscriber, di mana dia ingin saya membahas tentang kopling yang nyeplos. Apa ya itu nyeplos? Ya, itu istilah dalam bahasa Jawa ya, nyeplos ya. Artinya di beberapa teman yang ada di grup, baik itu di grup Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp, ada yang berkeluh tentang koplingnya nggak bisa balik. Jadi ketika koplingnya diinjek, dia nggak bisa balik lagi. Jadi kayak ngelos gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sistem kopling di Wuling Convero dan beberapa mobil lainnya itu telah menggunakan sistem hidrolis ya. Jadi tidak lagi menggunakan kawat atau kabel yang ditarik secara mekanis, namun sudah menggunakan sistem hidrolis, di mana mobil-mobil yang sudah menggunakan sistem hidrolik seperti halnya Wuling Convero, koplingnya akan terasa sangat ringan. Ya. Nah, mengapa kopling itu bisa ngelos atau nyeplos? Itu disebabkan karena seal karet masternya itu sudah nggak begitu bagus ya, ininya apa namanya, kondisinya, sehingga dia tidak mampu menahan tekanan oli hidrolik. Nah, makanya diistilahkan nyeplos, artinya ada kebocoran di sana. Ketika piston ditekan, itu oli hidrolisnya tidak mampu untuk, karet sealnya tidak mampu untuk menahan oli hidrolis. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Banyak penyebab sih. Yang pertama mungkin umur ya, umur pakai. Tapi bisa juga karena kelalaian ya. Dalam artian kelalaian begini, kita sering sekali menginjak kopling yang tidak diperlukan. Katakanlah kita sering setengah kopling misalkan, itu akan mempercepat umur seal, karena seal itu kan menekan ya, menekan terus ya. Artinya dia akan mempercepat umurnya. Nah, di beberapa kasus yang saya pernah baca di grup-grup media sosial, itu bahkan mobil yang baru berumur belum sampai 1 tahun ya, mungkin 3 bulan atau 6 bulan, koplingnya udah nyeplos atau ngelos. Saya nggak tahu juga ya apa penyebabnya. Bisa jadi memang cacat bawaan pabrik ya. Kalau memang cacat bawaan pabrik di komponen piston, seal pistonnya, itu bisa komplain ke dealer resmi ya. Kalau Wuling ya, komplain ke dealer resmi Wuling, nanti akan diganti utuh dan itu tanpa biaya sepeser pun ya. Biayanya hanya bensin saja sama waktu, kita meluangkan waktu untuk datang ke bengkel resmi Wuling ya. Kalau merek lain saya nggak tahu. Pastinya kalau baru berumur 3-6 bulan atau di bawah 1 tahun kok kopling udah nyeplos, ya kemungkinan besar itu cacat produksi. Namun tidak hanya Wuling kok, ada beberapa, ketika saya cermati di beberapa grup media sosial di merek-merek lain ya, ternyata juga terjadi gitu ya. Tapi saya tidak akan menyebut mereknya ya. Ya, yang pasti merek-merek Jepang lah ya. Itu ada juga yang terjadi hal-hal demikian. Jadi teman-teman, ini adalah satu kondisi yang wajar terjadi
Apalagi mobil itu kan masih buatan manusia ya. Jadi ya wajar kalau ada sedikit error. Tapi yang pasti itu bukan sebuah kerusakan yang mayor ya. Itu kerusakan minor. Meskipun kerusakan itu juga mempengaruhi mobilnya ya, nggak bisa jalan yang jelas. Oke, tanda-tandanya seperti apa sih kalau kopling mau nyeplos atau mau ngelos itu? Tanda-tandanya awalnya itu gigi susah dimasukkan. Jadi mau masukin persneling 1, 2, 3, 4 tuh alot sekali, susah dimasukkan. Itu berarti tanda-tanda koplingnya mau nyeplos atau ngelos. Nah, kita juga bisa merasakan dari injakan pedal ya. Kalau injakannya itu udah mulai terasa semakin ringan dari biasanya, itu tanda-tanda mau ngelos. Nah, yang paling pasti adalah ketika kita buka kap mesin, kita melihat di botol cadangan oli rem ya. Itu kalau berkurang banyak, itu bisa jadi itu master koplingnya itu ngeplos. Karena gini, oli hidrolik di wheeling konvero ya, oli hidroliknya untuk kopling itu jadi satu dengan oli rem atau minyak rem. Jadi satu cadangannya di situ. Nah, kalau jadi gini, sebenarnya ada tandanya sih ketika oli rem itu berkurang banyak, itu di MID pasti akan menyala gambar simbol rem ya. Kalau kita ngerem tangan itu ya, kayak itu gambar simbolnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi, boleh jadi itu remnya yang bermasalah atau koplingnya yang bermasalah karena berkurangnya itu. Berkurangnya minyak rem tadi yang terdeteksi oleh indikator ya di MID. Seperti itu teman-teman. Jadi saya nggak bisa bicara banyak ya tentang kopling yang ngelos atau nyeplos ya, karena memang itu kalau tidak kesalahan pemakaian itu jelas cacat produksi. Jadi kalau cacat produksi, kalau umurnya baru belum ada 1 tahun dipastikan itu cacat produksi, tapi kalau umurnya sudah lebih dari 1 tahun kemungkinan ada salah pemakaian atau juga kemungkinan memang partsnya sudah berumur sehingga tidak kuat lagi menahan tekanan oli. Begitu saja teman-teman di video kali ini. Sampai jumpa di video Kang Wawan berikutnya. See you on the next video. Bye.